Sobat Bina Marga, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Amin, saya Herman Nurulaini. Dan saya Safiana Afifatul. Kami akan menyampaikan informasi yang mudah-mudahan berguna bagi sobat sekalian. Betul banget, Mbak. Informasi mengenai perkiraan cuaca kan? Betul. Buat antisipasi sobat sekalian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Gimana? Udah gak sabar bukan? Yuk bacain! Informasi perkiraan cuaca yang terdampak pada jalan nasional, terdapat 22 PJN berstatus siaga 1 dan 6 PJN berstatus ekstra perhatian. Untuk ekstra perhatian, terdapat di Satker, PJN 1, 2, 3, dan 4 Jawa Barat, serta PJN 2 dan 3 Sulawesi Tengah. Sedangkan, informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terdapat 10 ruas berstatus siaga 1. Dan, informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian. Demikian info perkiraan cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk sobat sekalian. Sehat selalu, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa.